Aduh, ini mah. Sejuk, sejuk, sejuk. Mantap. Benar sama Kang Jayama, jangan takut kelaparan. Jangan. Takut. Enggak usah takut. Oh gitu. Jadi terinspirasi. Jadi inspirasi. Wah, ini beli minumannya harus emosi ini. Yang gratis. Ini emosi apa emosi sih? Kamu kayaknya loyo ngerengin celana dulu, Kang. Gitu. Kalau mau ngomong, turunin. Sudah kering, turunin. Kayaknya lumut untuk itu ya, ikan mujair apa gimana ini? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji, amin. Nah, di video kali ini teman-teman saya itu lagi ada di jalan arah Cijan ya. Ini daerahnya daerah Lumes apa-apa sih, lupa saya. Nah, sekarang saya lagi nungguin Jaini Abuy. Ini ceritanya mau sarapan di sungai. Cuman Jaini Abuy belum datang, jadi saya tungguin sama Sobat TKI. Karena dia mau kesini. Barusan saya bel, katanya masih beli sarapan. Aduh, di sebelah mana ya beli sarapan itu ya? Bisa tungguin lah. Nih, kalau arah ke sana, itu arah ke Jinah. Kalau ke sini, ini arah ke Jijan. Masya Allah, tabarakallah. Pagi-pagi udah rame ini. Aduh, mana dingin lagi cuacanya. Di sini enak dingin. Enggak seperti di kota Jidah. Ini dari kota Jidah sejam ini saya pergi ke sini itu. Masya Allah, tabarakallah. Mana Jaini Abuynya ini? Oke teman-teman, nanti dilanjut setelah Jaini Abuy sampai di sini. Sekarang saya sudah nyampe ke sungai itu. Oh gitu. Nunggu orang ini satu. Apa? Oh, dapat ikan? Oh, itu mah ikan bohong. Nunggu orang satu. Tadi saya di pinggir jalan sampai ngantuk-ngantuk. Ini kerjaannya janjinya jam 5 subuh, tahu-tahu jam 7. Kesiangan. Nah, ini Pak yang kesiangan. Siapa yang kesiangan? Ini. Saya dari jam 2 pagi tidur. Baru terus? Tidur. Jadi kesiangan. Iya. Alarm dong. Ini Kang Jaya. Apa? Kalau mancing di sini bukan mancing ikan. Mancing keributan. Ini kan banyak ikan lele di sini. Wah, saya mau mancing, lihatin mudah-mudahan aja dapat ikan lele. Ya, Boy. Ya. Dulu aja waktu malam pernah ikan lele sampai segede konda. Iya. Oh iya, tapi gede banget. Di sana segede gini, Kang. Sampai saya satu bulan itu trauma sampai. Trauma sampai enggak mancing kita ya. Ikannya itu ada urat-urat. Suaranya aja lain. Oh. Iya, nyampe sember-sember gitu suaranya. Aduh, jadi gak suka sama lele. Menu saya hari ini ada apa, Kang Jaya? Itu. Oh, banyak menunya. Banyak banget. Ada, kalau bahasa sini, kebab Turki. Tuh. Gitu ya? Tadinya saya itu niatnya malam sih. Makanya sekarang udah dingin. Jadi diangetin. Ini apa ini? Sahi. Sahi ada nih. Minumannya? Teh botol sosro. Bukan. Kenapa saya bawa minuman emosi? Ya. Karena nungguin kamu lama. Oh gitu. Jadi terinspirasi. Jadi inspirasi. Wah, ini beli minumannya harus apa-apa, emosi yang ini. Gratis. Ini emosi apa emosi sih? Enggak bisa baca saya, Kang. Oh, enggak bisa baca. Aduh, kacau kalau begitu ya. Insyaallah. Aduh, injek apa lagi? Aduh, punya saya di injek. Apa? Selain apa? Selain beli apa lagi, Kang? Coba ini. Itu apa itu? Ya, yang satunya, Kang, ya. Sandwich. Selain musi. Musi, oh ini. Apa? Coba. Saya itu tadi kan dikira saya mau ngantuk di jalan. Oh ya udah coba. Emang apa ini sih? Anti ngantuk gitu. Anti ngantuk minum silahkan. Kalau udah diminum masih ngantuk. Nah. Gini ke mata. Oh, dicucuk gitu. Dikucurin. Ya kalau saya ke hidung. Coba. Biar bersin. Terus terang aja pengen minum kopi. Bentar, gitu. Mau pencitraan dulu. Duduk. Duduk kak. Ya kan gak boleh kalau ganteng kita. Kamu Boy kalau minum itu. Oh gitu. Kang Jaya. Ternyata udah ada ubannya. Mana? Banyak. Ini udah tua, cucu udah satu. Tua, cucu. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita amin. Punya cucu yang banyak. Amin, amin. Jangan bilah, jangan banyak-banyak. Kita dulu mau minum dulu. Harus ikut program pemerintah, cukup anak dua. Kalau kita ikut sunnah Rasul. Istri banyak, enggak apa-apa. Istri mah enggak apa-apa banyak. Lihat, aduh seger banget ya.
Untung tadi nggak ikut tadi di mobil saya. Kalau ikut kayaknya habis semua mungkin ya. Iya. Jadi sisanya tinggal satu. Yuk, mantap ya. Ini dari Luna. Ya. Luna ya. Ya itu Baluna. Madam, susunya Madam Luna ini. Sekarang saya mau ngelempar pancingan lah. Doain teman-teman, mudah-mudahan ikan lelenya dapat ya. Tuh, saya mancing. Jurannya udah saya lempar. Tuh. Mudah-mudahan dapat ikan lele yang super besar. Ya. Nah, kalau mau dapat, apaan? Katanya harus dilempar dulu sama batu. Terus ya kabur ikannya. Lempar. Ayo, Kang. Aduh, Jaya, ini kebabnya. Kebabnya. Aduh, Kang Jaya barusan. Apaan? Saya dikirain enggak dalam di situ. Ya dalam kamu itu main nyebrang-nyebrang aja. Harus tuh lihat Kang Acing. Aduh, ini mah. Sejuk. Mantap. Benar sama Kang Jaya mah jangan takut kelaparan. Jangan takut. Enggak usah takut. Ini sinar mataharinya aduh. Aduh. Udah mulai memanas ini. Iya. Lah panas. Enaknya juga dari situ ya. Iya, biar kelihatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nikmatin kebab nih. Nanti pakai es. Kalau di kita es itu dingin ya. Di sini kok anget. Mantap. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari kami bertiga Kang Jaya, Kang Aceng, KKI Jaya Mata Channel. Mantap. Berada di sungai. Minumnya emosi. Juga ayamnya mantap. Minumnya emosi ya. Emosi. Ayo dihabisin. Ayo. Pak, dihabisin Pak. Ayo, semuanya Pak. Iya. Sampai ke sisa Pak. Iya. Semangat Bapak ya. Aduh. Caranya gini. Oh gitu caranya. Ini kalau tehinanya dibawa, Iya kan. Ngerti. Udah disiapin kok. Ini kalau buru-buru begini. Ini punya Kang Jaya. Heeh. Ini orang mana ya? Ini bekas, kalau ini bekas. Mantap. Nah, ini mantap ya, masih. Kakinanya. Ih, ngucur euy. Mantap. Aduh. Masih lanjut. Aduh. Mantul, ini mah sejuk. Pokoknya kalau pergi-pergi tanpa makan, wah, pulang-pulang bisa masuk angin. Bu, kamu kok nggak makan? Kamu kayaknya loyo. Mau ngeringin celana dulu, Kang. Kalau mau kenyang, turunin, sudah kering, turunin. Turunin? Iya. Oh, celananya. Oh, ininya? Sudah dibuka. Sudah nggak pegangin. Jadi ini daging kambing ya? Ada yang kambing, ada ayam. Iya, maksudnya yang ini nih. Mau kambing, mau ayam? Enggak. Ayam. Masya Allah. Ini kan kalau pakai tahina, Bu. Iya, tahinanya enggak dibawa sama Kang Jaya. Iya, lupa. Ya hari ini sarapannya lumayan berat, tapi memangnya dipikul berat, nasinya nggak ada, tapi sengaja si itu nggak bawa nasi, sengaja boy. Janganlah kau udah soalnya kalau pakai nasi pulangnya ngantuk. Benar. Makanya beli itu es campur ya. Es es campur ini es namanya. Roti dan tinggal ini ya, ayam setengah ekor. Ini ayam ya? Iya, ayam. Ini kebabnya. Ausolnya udah habis ya, daging ausol. Yang kayak sate. Ini abek, ini buat. Mantap. Oke, sekarang ininya Kang Aceng. Ya. Pensiun dari bakso goyang lidah kalau pagi. Minumannya emosi ya? Emosi boy. Emosi yang rasa apa?
macam-macam. Ini apa ini? Oh, musakal. Musakal ini ada anggur, ada stroberi. Mantap. Mantap. Tumben Kang Aceh banyak makan hari ini. Apa? Pukul. Tusuk sate, tusuk. Oh, kalau minum ini jadi gitu ya? Iya. Iya, emosi. Tuh. Emosi soalnya. Nggak ada serigala, biasanya pagi-pagi itu ada serigala nyari makan di sini. Ayo Kang Aceng, sekarang kita jalan sebentar ya, mau mancing. Mau kemana? Mau mancing di sini, dekat yang di sana. Siapa tahu dapat lele. Ya udah, punya siapa pulang di makan? Siapa yang ngeditnya nanti kan saya? Enggak, kamu potongannya. Ayo. Ini kosong, Pak. Ini buat. Ini masih banyak lagi. Saya mau nyoba nih makan ini. Disiram pakai emosi ya. Biar enggak emosi. Tuh, enak nggak? Kayaknya enak kayaknya. Bismillah. Tengah. Waduh. Udah panas lagi mataharinya. Anak-anak udah kalah duluan, pergi kenyang katanya. Makanannya kebab, minumnya musik. Masya Allah, tabarakallah, mantap ini mah pokoknya. Aduh. Ini mah pokoknya kalau makan ini kebab Turki sama minumnya mosi, yang kebabnya nggak usah banyak, 2 tusuk aja, yang penting mosinya 10 biji. Teler dimakan sama tusuknya. Teler tusukannya. 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Oh gitu ya. Minum ini terus sih. Mau tidur minum, mau tidur iya, minum. Benar tapi. Di sana ada tempat bagus masak-masak di rumput-rumput. Ya lain kali ya. Kalau sekarang kan enggak bawa peralatannya. Tuh abuy dapat ikan. Ikan kecil. Ikan nila ya. Nah, teman-teman lihat. Aduh, airnya itu kok bening banget ya tuh. Ini saya mancing kok enggak dapat-dapat ya. Ya dingin ya di sini ya. Dingin. Enak banget ya suasananya. Ini sengaja dibikin ini ya. Sampai lumutan begini. Nonton enggak? Udah jalan-jalan ke sini. Nah, saya mau ke sini nih, teman-teman. Ini mah pokoknya mantep. Saya udah berapa kali ke sini itu sering. Ini sampai dibikin curug-curug begini ya. Kalau di Indo ini pasti banyak yang ngejalan. Biasanya kalau hari libur ada yang ngejalan itu ke sini. Insya Allah teman-teman lihat.
airnya bening banget ya. Aduh, ini mah mantep pokoknya. Masya Allah, kabar kalau lihat teman-teman. Airnya itu sampai jernih kayak begini ya. Masya Allah, lihat itu. Cuacanya juga enak, dingin. Di sana tuh udah banyak orang yang mandi. Tuh, di bawah. Ini lumutnya, kayaknya lumut untuk itu ya, ikan mujair apa gimana ini? Biasanya di sini suka banyak ikan ini. Ini enggak ada ya. Mantep. Ini lumutnya. Yang untuk mancing ikan mujair ini lumutnya itu tuh. Tuh. Oh, hijau ya. Masya Allah. Ini kalau pergi ke sini kayak lagi di kampung gitu, enak. Suasananya juga dingin. Tuh mobil proyek di sana lagi mau ngebangun itu apa? Komplek di sana itu. Teman-teman, jadi sarapannya udah kenyang. Jadi saya jalan-jalannya ini juga udah kenyang di sungai ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur ke kalian. Cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.